gabut doi. Iya sih, sama aku juga. Perpustakaan aja yuk. Ini panas, disana kan enak. Bisa dapet AC, bisa baca buku lagi. Yaudah, ayo, ayo. Oi, Phil, Ki. Apa, Bek? Apa? Gimana buku ini? Bagus enggak? Kalau buku itu sudah dibaca, baru bisa dibilang bagus apa enggak, Bar. Coba aja baca dulu, Dim. Tapi enggak usah dibaca semua, nanti terlalu lama. Sejarah riset operasi. Masa Romawi kuno, para ahli sejarah menyebutkan bahwa praksis riset operasi sudah mulai dilakukan semenjak masa Romawi kuno. Hal ini tampak pada analisis yang dilakukan oleh Archimedes untuk melawan blokade laut yang dilakukan oleh armada Seleukus 212 sebelum Masehi. Menjelang Perang Dunia I, ketika F.V. Lancaster, seorang peneliti Inggris yang mencoba menganalisis hubungan matematis antara kekuatan masing-masing pihak yang bertikai dengan kemungkinan hasil perang. Studi Thomas Alva Edison. Praksis lain yang juga sering disebut-sebut memiliki karakteristik sebagai sebuah praksis riset operasi juga dilakukan dalam studi Thomas Alva Edison yang mempelajari perang anti kapal selam. Walaupun kurang memiliki gaung pada zamannya, berbagai praksis tersebut di atas merupakan contoh bahwa pendekatan metode ilmiah dapat dipakai untuk memecahkan berbagai masalah, bahkan masalah peperangan, hingga kemudian menjelang peristiwa. Riset operasi pertama kali diperkenalkan di Inggris sebagai hasil studi operasi militer selama Perang Dunia II. 1939, J. Robert N. E. C. William pertama kali mengembangkan radar yang merupakan alat baru bagi peringatan dini menghadapi serangan udara. 1940, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh PMS Blackett dari The University of Manchester melakukan studi tentang sistem radar baru anti pesawat terbang. 1941, kelompok Blackett terlibat dalam upaya penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian kapal dan kapal-kapal selam dengan menggunakan radar pesawat terbang. Blackett kemudian memimpin Naval Operational Research pada Angkatan Laut Kerajaan Inggris Raya. Blackett bertugas melakukan studi untuk kepentingan keberhasilan operasi-operasi yang dijalankan oleh Angkatan Laut yang selanjutnya studi tersebut dinamakan riset operasi. Ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II, prinsip-prinsip riset operasi juga diterapkan, terutama oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Peran utama aplikasi riset operasi tampak pada keberhasilan operasi pendaratan bala tentara sekutu di pantai Normandia, Prancis, D-Day Operation. Operasi D-Day melibatkan 26 kelompok riset operasi. Tiap kelompok riset operasi memiliki 10 orang ilmuwan. Kelompok-kelompok riset operasi tersebut bertugas untuk menganalisis data serangan udara dan laut untuk melawan gempuran dari tentara Nazi Jerman atau German U-Boat. Perkembangan riset operasi kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama di Amerika Serikat. Sifat dari industri Amerika yang sangat agresif dalam upayanya meningkatkan produktivitas menyebabkan popularitas riset operasi juga naik. Sifat dunia bisnis yang mirip dengan sifat peperangan memberikan keyakinan bahwa aplikasi riset operasi dalam dunia militer pasti bisa juga diterapkan di dunia bisnis. 1948, pengajaran pertama riset operasi mulai dilakukan di perguruan tinggi, yaitu beberapa perguruan tinggi tersebut adalah Massachusetts Institute of Technology atau MIT,
yang kedua University of College London, yang ketiga Case Western Reserve USA. Tujuan utama dari setiap aplikasi riset operasi adalah tercapainya optimasi hasil dari kemungkinan perencanaan yang dibuat. Walaupun pada mulanya riset operasi banyak diaplikasikan untuk kepentingan militer, namun saat ini riset operasi juga mulai banyak sekali diaplikasikan pada berbagai ranah yang lain seperti ekonomi, bisnis, rekayasa, dan sosial. Riset operasi banyak bertautan dengan beberapa bidang ilmu lain. Beberapa pihak bahkan menganggap telah terjadi tampang suh atau overlapping antara riset operasi dengan beberapa disiplin ilmu tersebut, seperti manajemen, ilmu komputer, statistik, rekayasa sistem, dan rekayasa industri. Definisi riset operasi. Secara umum, pengertian riset dapat diartikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Sedangkan kata operation, operasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Yang pertama, Morse and Kimball, 1951. Riset operasi sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Yang kedua, Kurtzman, Arkoff, and Arnoff, 1957. Riset operasi adalah aplikasi metode-metode teknik-teknik dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, Miller and M.K. Starr, 1960. Riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Kegunaan riset operasi. Operation research sangat berguna dalam menghadapi masalah-masalah, bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasannya melalui prosedur search for optimality. Oi, sebentar lagi ada kuliah. Ya udah ayo, kalau mau masuk ke kelas. Udah ayo. Yuk. Gimana buku tadi? Bagus enggak? Bagian pendahuluan itu? Bagus, Bar. Saya sukanya di bagian sejarah. Ya, bagus. Aku juga baru tahu kalau definisi sama kegunaan riset operasi seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Datang dari mana kalian? Kita datang dari perpustakaan, Pak. Ngapain di perpus? Kita baca buku barisan, Pak. Oh, ya sudah.